السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نوهد التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء: أحدها محافظة أمر الشرع، وثانيها الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله، وثالثها ترك رضا نفسك في طلب رضا الله تعالى. Kemudian engkau bertanya kepadaku anil ubudiyah, dari pengabdian. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita adalah seorang hamba yang tidak dapat melakukan apapun kecuali karena dan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Apa yang kita jalankan harus apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang dilarangnya semestinya seharusnya kita jauhi dan kita hindari, karena itu melenceng dari tujuan Allah menciptakan kita. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata di dalam qasidahnya, "Anta wal khalaik kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid." Anta wal khalaik, kamu, wal khalaik, semua makhluk, mau itu malaikatnya, mau itu manusia yang nabinya, yang rasulnya, yang aulianya, yang ulamanya, yang awamnya, ataupun binatang, yang buas, yang jinak, yang terbang, yang
berada di daratan maupun lautan, semuanya kalian itu adalah abid, seorang hamba. Hamba itu tidak memiliki apapun, yang dipakainya, yang digunakannya milik tuannya. Kalau kita belajar ilmu fikih, dalam ilmu fikih itu ada penjelasan tentang budak. Mungkin saat ini enggak ada, dulu ada, dan bakal ada. Bakal ada, sekarang enggak ada. Lah budak ini bisa dijual belikan. Kalau sekarang kan kita jual belikan kan kena apa itu? Apa? Apa namanya itu? Jual beli trafficking apa? Hah? Trafficking. Ya. Seperti itulah. Nah, kena hukuman, apalagi di bawah umur dan yang lain sebagainya. Kenapa? Memang tidak bisa diperjualbelikan. Bukan dimiliki orang-orang, tapi ini adalah anaknya orang, tapi orang tuanya pun enggak bisa menjualnya. Kenapa? Anak untuk orang tua saat ini seperti titipan. Anak wajib menjalankan menghormati orang tuanya, orang tua wajib menjalankan kewajibannya kepada anaknya. Anak bisa memiliki sesuatu, tapi kalau budak enggak. Budak itu tidak bisa memiliki apapun. Enggak bisa memiliki apapun. Kenapa? Dia enggak punya duit, enggak punya duit, enggak punya harta. Kalaupun dia membawa harta majikannya, tuannya, kemudian membeli barang, jual belinya enggak sah. Kenapa? Dia memakai bukan miliknya, dan dia tidak sah dalam jual beli kecuali diwakilkan. Ini enggak budak, bisa diperjualbelikan. Lah kita seperti budak, enggak memiliki apapun. Jadi apa yang ada pada kita saat ini milik tuan. Lah tuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu wajar kalau nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah meminta pertanggungjawaban satu persatu dari apa yang telah diberikannya kepada kita. Yang diberikannya kepada kita ini bukan semata-mata wis enggak ada tanggung jawabnya, enggak. Apa yang diberikan Allah kepada kita ini nanti akan diminta, ini kamu kerja untuk siapa ini? Aku yang memberi, aku yang memiliki, kamu kok kerja sama yang lain? Sekarang misalnya kita punya pegawai aja, kita bayar di toko. Bukan budak loh ya, kita punya pegawai, kita bayar di toko. Kemudian pegawai kita ini kemudian keluar untuk membelikan barang orang lain yang bukan majikannya. Pasti kita marah. Sebagai apa? Atasan yang menggaji dia, marah kita. Kok cek enak temen? Kamu keluar untuk membelikan barang lain, kamu ini kerja sama saya, kan kita pasti seperti itu. Sama dengan Allah, Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Kita dikasih kenikmatan sehat, loh, kamu kok jadi budaknya nafsu? Kok jadi budaknya syahwat? Hambanya harta, hambanya kelalaian itu. Aku ini Tuhan kamu, aku ini Tuhan kamu, majikan kamu. Akan dipentangin tanggung jawaban. Latus aluna yawma idzin anin na'im. Akan dipintai pertanggung jawaban oleh Allah dari setiap kenikmatan. Kenapa? Kita adalah hamba, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta wal khala'i kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Allah berhak melakukan apa yang diinginkan dari kita, pada kita.
mau ngasih kesehatan, mau ngasih penyakit, mau memberikan umur panjang, mau mencabutnya, mau mati karena sakit B atau yang lain sebagainya, mau sehat kemudian mati, itu haknya Allah. Karena apa? Pemilih. Kita punya tanah, mau kita bangun rumah itu milik kita, mau kita bangun ruku milik kita, mau kita bangun lapangan milik kita, mau kita jadikan ladang untuk nanam ini nanam itu milik kita, terserah kita. Lah kita enggak berhak ngatur punyanya orang. Oh, cok gengin ngene ae. Sak karepe sing duwe. Saya enggak mau seperti ini, saya maunya seperti ini, enggak bisa. Kamu harus melakukan apa yang diinginkan Allah, bukan yang diinginkan kamu. Paham ya? Nah, karena itu kita harus 100%. Tidak ada tawar-menawar dalam mengabdi kepada Allah. Lah apa mengabdi kepada Allah? Disebutkan di sini salah satu asya dengan tiga perkara. Yang pertama, muhafadzatu amri syar'i. Menjaga, merawat, memerhatikan, menjalankan perintah syariat. Allah memberikan kewajiban dan dihiasi kewajiban dengan kesunahan. Kewajiban tidak ada tawar menawar, mau tidak mau siapapun dia, kalau itu adalah fardu ainin harus menjalankannya. Kalau itu fardu ain harus menjalankan, seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang wajib mengeluarkannya. Mereka yang memiliki kewajiban ini tidak ada tawar-menawar meninggalkan hanya atau menggantikan yang lain. Sholat sembahyang ngono aku po, mati berarti. Kan jauh disembahyangi, mati berarti. Enggak, kamu ketika masih hidup berakal wajib sholat, mau tidak mau wajib sholat. Gak bisa kemudian kewajiban sholat ini kita lempar kepada yang lain, digantikan kepada yang lain. Aku tak perih sedino sembayangono ya, gantinono sembayangku sedino iki gantinono, gak ada. Tetap harus menjalankan. Puasa juga gitu, saya ini kalau puasa gak kuat, lapar enggak tahu harus. Kon tak bayari gantene no kon sing poso, aku ndak. Ndak bisa. Mau enggak mau kamu harus puasa. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau fardu kifayah seperti salatul jenazah, pokoknya ada satu yang menjalankan beres untuk yang lain wis. Ini bos yang lain wis. Yang menjalankan, yang menyolati tadi itu bos bagi yang lain. Kenapa? Dia yang menanggung yang lainnya. Kalau fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, mau enggak mau dia harus menjalankan. Tidak boleh meninggalkannya. Dengan alasan apapun, enggak bisa menjalankan sesuai apa yang diperintahkan, pasti ada gantinya. Salat. Dia enggak bisa menjalankan sesuai yang diperintahkan misalnya. Berdiri bagi yang mampu, kalau sholat fardu dia harus duduk. Gak bisa pakai air, kalau kena air merotoli badannya misalnya, tayamum. Wah gak ada debu, bersih, bersih kinclong. Setiap detik dibersihkan sehingga gak ada debunya misalnya ini. Gak ada debu, gak pakai air, merotol ibadahnya. Ya apa? Tetap sholat dengan yang kamu bisa. Loh, saya gak punya wudhu, tetap sholat. Loh, saya janabah, tetap sholat. Nanti kalau sudah air gak membuat badannya merotoli atau sudah ada debu, maka wajib kamu mengganti sholat yang kamu lakukan tanpa wudhu, tanpa mandi tadi itu dengan wudhu atau
tayamum. Enggak bisa kemudian meninggalkan alasan enggak ada air, alasan enggak ada debu misalnya, enggak bisa meninggalkan. Atau bahkan alasan enggak tahu arahnya kiblat. Waduh, saya enggak tahu ya kiblatnya mana. Engkau ae tak sembahyang, enggak bisa. Saat itu pula kamu wajib sholat. Lu terus siapa? Cari tanda-tanda mana arah kiblat. Ngelihat langit, matahari di mana posisinya, atau semisalnya, atau dengan kompas dan yang lain sebagainya. Mana yang kamu anggap itu arah kiblat, sholat mengarah sana. Nanti ketahuan salahnya itu urusan belakangan. Yang penting sekarang kamu sholat dengan arah yang kamu sudah tentukan bahwa itu adalah arah kiblat. Gak bisa meninggalkan. Lah kemudian menjalankan amru syar'i atau menjaga amru syar'i ini dihiasi juga dengan kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan yang wajib. Ya, yang menyempurnakan yang wajib ini dengan apa? Kesunahan. Wajib sholat itu menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusar dan lutut. Misalnya dia sholat hanya nutupi antara pusar dan lutut, sah sholatnya. Tapi gak sempurna. Sempurnanya dengan menjalankan kesunahan, memakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, pakaian yang harum, pakaian yang tidak bisa melupakan ia atau mengganggu konsentrasinya dia dan yang lain sebagainya. Lah itu ya kesunahan. Begitu juga yang lainnya. Lah muhafadzatu amru syar'i ini harus. Tapi di akhir zaman menjadi berat. Menjadi berat menjaga, merawat, memerhatikan apa yang diwajibkan dan yang disunahkan ini menjadi berat. Karena apa? Orang menjalankan kesunahan atau kewajiban semakin hari itu semakin merasa risih dirinya. Kasih contoh, Jumatan itu dianjurkan apa? Lebih pagi berangkatnya. Coba kita berangkat jam 10 naik masjid hari Jumat, izin pasti malu. Ada yang mungkin nggak malu, tapi bangga diri atau sombong dalam dirinya. Loh, ini kan apa? Akhir zaman. Make penutup aurat, entah itu bagi laki ataupun perempuan, ketika kumpul dengan teman-teman yang terbuka, itu dia make seperti itu malu sendiri. Padahal dia yang benar, tapi dia malu sendiri. Akhirnya apa? Ngikuti temennya akhirnya, terbuka juga. Padahal semestinya mereka yang ngikuti dia, ini enggak. Itu akhir zaman sudah. Makanya katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman orang yang menjaga agama itu seperti bara api yang ada di tangannya. Kepanasan, enggak mungkin dia bisa membawanya dengan nyantai gini. Kenapa? Sudah semakin banyak orang yang risih menjalankannya, yang sunnah ataupun yang wajib. Lah makanya pengabdian itu tanpa melihat itu semuanya, muhafadzatu amri syar'i, diperhatikan, dijaga, dirawat. Bukan hanya dia menjalankan, tapi dia juga memerhatikannya, merawatnya. Berarti apa? Untuk apa? Bisa berkembang, bisa berjalan. Bukan hanya dia, tapi keluarganya, istri, anaknya. Atau kalau misalnya dia sudah menjadi kepala rumah tangga,
dalam keluarganya, mungkin saudaranya yang masih kecil atau ya, keponakannya dan yang lain sebagainya, itu mau gak mau. Itu yang pertama. Jadi selalu menjalankan, tidak meninggalkan dan juga meremehkannya. Oh, saya gak meninggalkan tapi meremehkan, sama. Saat itu mirip dengan meninggalkannya. Kalau dia sudah meremehkan, nantinya akan meninggalkan. Yang kedua, ar-ridha bil qada wal qadar wa qismatullah. Senang, puas, rela, ridha dengan qada dan qadar, ketentuan Allah. Dia menerima ketentuan Allah dalam segalanya, dalam segalanya, termasuk waqismatullah, pembagian Allah, diantaranya dalam rizki, diantaranya dalam rizki, karena di sini dikatakan khususan fi amri rizki, khususan fi amri rizki. Lah, ridha ini berarti ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, dia sabar, tidak mengeluh, menerima. Dikasih, bayangannya besar, bayangannya gede, nggak taunya sedikit, kecil. Kan berarti apa? Apa yang dibayangkan dengan yang didapat nggak sama. Itu umumnya orang apa? Kecewa. Kalau kecewa, orang itu pasti apa? Protes. Protes. Ini nggak protes dia. Bersyukur dia. Alhamdulillah. Kenapa? Dia masih melihat dikasih daripada enggak sama sekali. Kalau kita kan enggak ngelihat seperti itu. Kalau kita ngelihatnya karena yang kita impikan banyak, kita ngelihatnya banyaknya, sehingga dikasih sedikit kita enggak menolak. Tapi kalau orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah, dikasih sedikit padahal impiannya, keinginannya besar, dia masih bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah masih dikasih daripada enggak. Masih dikasih daripada bersyukur dia. Apa yang diterima ini senang dia. Karena itu katanya Rasulullah, "Warda bima ghasamallahu lak takun aghnan nas." Ridhalah kamu kepada ketentuan Allah, takun aghnan nas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia. Karena kalau orang sudah menerima walaupun sedikit dan dia senang, dia merasa cukup dengan apa yang dia terima, apa yang dia dapatkan, merasa cukup dia. Dan merasa kaya dia dengan itu. Tapi kalau sebaliknya, dia gak nerima banyak, gak dianggapnya sedikit, besar dianggapnya kecil, karena itulah Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan apa? Ghadza min ta'ala birrizqil gawam fil kitabil munzal nuran lil anam farridha faridha wassakhat haram. Katanya beliau, manusia ini
sudah ada ketentuannya. Segalanya sudah diatur, sudah dijamin. Dan itu Allah tidak hanya menciptakan kita kemudian meninggalkan segalanya, enggak. Allah menciptakan kita dan mengaturnya. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan Allah melakukan apa yang kalian lakukan nanti. Apa yang pekerjaannya itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini nanti bekerja ini, ada pekerjaan itu, dapatnya seperti ini, dapatnya itu sudah diatur sama Allah. Jadi kita tinggal menjalankan. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal menjalankannya saja. Lah kalau sudah ditentukan, kewajiban kita apa? Ridha. Kewajiban kita adalah ridha. Jangan murka, jangan mencela dengan yang tidak sesuai, karena itu haram, itu dosa. Sudah kita jalankan. Nanti gini, nanti gitu, kita menjalankan. Lah ini orang kalau sudah ridha dengan Allah, apa yang didapatkan dia pasti senang. Walaupun itu dilihat dalam kacamata kehidupan menyedihkan, menyusahkan. Sakit. Masa enak? Enggak enak sakit. Jangan yang berat. Yang kecil-kecil aja. Yang sedang, pilek, batuk. Enggak enak. Apalagi kalau batuknya kering misalnya, wah, sakit dadanya. Perih. Ya, seperti ada luka. Atau sariawan, makan sudah enggak enak semuanya. Enggak enak sakit. Tapi kalau dia ridha dengan apa yang diberikan Allah, yang ditentukan Allah kepadanya, dia akan menikmatinya. Sakit itu dinikmati sama dia. Kalau kita kan gak mau menikmati sakit, menikmati yang enak. Tapi mereka yang ridha dengan ketentuan Allah, sakit dinikmati. Lah kalau sakit dinikmati, enak. Hati dan pikirannya itu tenang, plong, gak macam-macam. Tapi kalau sakit itu gak dinikmati, wah, akhirnya oksigen satu pabrik butuh dibuat dia toh. Gak cukup satu pabrik. Insya Allah nasional IPN konwis, gawin. Kenapa? Dia gak ridho. Coba nikmati. Oh gak butuh oksigen. Oksigen buatan tadi gak butuh, sudah dikasih sama Allah. Enak, tenang dia. Nah, dinikmati. Mereka untuk menjadi ridho itu ya juga berat. Kita harus belajar tapi. Enak kalau sudah ridho. Tenang kita. Mau besar, mau banyak, tenang dihadapinya. Ridho dia, dinikmati. Segala yang menyedihkan, yang menyusahkan dinikmati. Akhirnya membuat dia apa? Senang dan bahagia. Yang membuat kita susah apa? Sudah susah, ngersulo. Nggak nerima, tambah susah. Pikiran kita tambah kacau. Hati panu. Akhirnya apa? Yang sesuatu yang tadi seperti itu terus akan membuat dia enggak nerima, enggak nerima. Itu yang membuat dosa dan dosa. Tapi kalau dia menerima, enggak, dia akan mendapatkan pahala. Nah, itu yang kedua, yaitu ar-ridha bima gasamal bil qada wal gadar wa kismatullah. Ini kalau dibahas soalnya panjang. Intinya aja. Yang ketiga yaitu tarku ridha nafsik fi talabi ridhallahi ta'ala. Meninggalkan yang disenangi oleh nafsu demi mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah syair yang mengatakan apa? Uridu wisalahu wa yuridu hajri fa'atruku wisalahu fa'atruku ma'uridu lima yuridu.
uridu wisalahu wa yuridu hajri fa'atruku ma uridu lima yuridu. Aku ini sebetulnya kalau digambarkan dalam kehidupan seperti ini, aku ingin bersamanya tapi dia enggak mau denganku, dia enggak mau denganku. Aku memilih meninggalkan dia untuk apa yang dia senangi. Memilih meninggalkan dia untuk apa yang dia senangi. Sama dengan kita, tinggalkan apa yang kamu mau untuk yang dimau Allah. Kamu ingin dekat dengan Allah, kamu ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, rahmatnya Allah, maka apa yang kamu inginkan tinggalkan untuk mendapatkan apapun dari Allah. Kalau kita mengejar, kita mau seseorang ini, kita paksa dia, gak bisa kan. Bahasanya para pemuda itu kan, cinta tidak dapat dipaksakan, kan gitu ya. Cinta tidak dapat dipaksakan, itu benar bagi yang menolak. Bagi yang menolak, iya, cinta gak bisa dipaksakan bagi yang menolak. Tapi kalau untuk kita kepada Allah dan Rasulnya, harus dipaksakan cintanya kita. Cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya harus kita paksakan. Kalau enggak, kapan kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Kalau sekarang kita dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya, belum. Tapi kita harus paksakan diri kita mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Nah itu tuh, tinggalkan apa yang disenangi oleh nafsumu, yang diinginkan oleh nafsumu, yang dicari oleh nafsumu. Untuk apa? Mencari ridhonya Allah subhanahu. Lah ridhonya Allah ini mahal, mahal. Kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, segalanya mudah bagi dia. Segalanya mudah, gak ada yang sulit kalau sudah mendapatkan ridhonya. Tapi untuk mengejar ridhonya Allah ini gak gampang. Anak untuk mendapatkan ridhonya Allah, apa orang tua, gak mudah. Apalagi orang tuanya sudah tua, rewel misalnya, dia harus mengikuti, menjalankan. Loh, mau gak mudah untuk mendapatkan ridhonya orang tua. Ada aja, kenapa? Anak menginginkan seperti ini, orang tua menginginkan seperti ini. Lah anak harus meninggalkan yang diinginkan untuk menjalankan apa yang diinginkan orang tuanya. Kalau ingin mendapatkan ridhonya orang tua, istri juga gitu. Istri harus mendapatkan ridhonya suami. Istri punya keinginan, suami punya keinginan, dia harus meninggalkan keinginannya untuk keinginan suaminya kalau ingin mendapatkan ridhonya suami. Kita juga gitu, tinggalkan kesenangan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah kalau kita mau mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kita mau mendapatkan ridhonya Allah, apa yang disenangi oleh nafsumu, yang ingin dilakukannya atau yang sedang dikerjakan, tinggalkan. Kalau itu tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah tiga ini kalau kita jalankan, berarti kita adalah hamba sempurna kepada Allah, untuk Allah bukan yang lain. Kalau kita masih campur aduk, ini berarti kita bukan hanya hambanya Allah, tapi ada pengabdian lain dari kita kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan tiga hal tersebut dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya kita beribadah, hanya kepadanya kita mengabdi. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada permintaan bantuan Fatihah. Yang pertama untuk Ibu Supiyati, Bapak Sutanto dan Saudara Rosid Fauzi. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fa'anhum wa'akrim nuzulahum wa'asih madkhalahum wa'ghsilhum bilma' wa'thalat wa'albarat wa'naki minal khataya kama yunaka thawbul abjadu minal danath wa'abdilhu daran khairan min darihim wa'ahlan khairan min ahlihim wa'zawjan khairan min zawjihim wa'adkhiluhumul jannah wa'adihum min adabil qabr wa'fitnatihum min adabil nar. Allahumma ja'al kubura murawdah min riyadil jannah wa la taj'al kubura muhufra min hufarin niran ala hadhihi niyah wa ala kullin salihah wa ala man wasal salih wa ila Fatiha. Diumumkan pula
besok sore setelah asar akan diadakan haul Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayah daripada Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sekaligus doa awal tahun dan akhir tahun. Sekaligus doa awal tahun dan akhir tahun setelah salat asar di musala ini. Di musala ini besok setelah asar sampai dengan selesai di musala sebelum salat ini. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا تقضى عنا لا يذل من ولد ولا يزجر من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد لما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الآلي وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل
صليب بالمصطفى الرسول نحظى بكل صليب بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تصفي صحبه والحمد للإله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.